Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Gerakan Bantah Negeri PN guna tema logo berbeza. Gerakan membantah cadangan pemuda PN agar Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menggunakan logo dan tema berbeza bagi sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Presiden Gerakan Dominic Lau dilaporkan tidak bersetuju dengan cadangan Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Shahari dan berkata sambutan Hari Kebangsaan tidak sepatutnya dipolitikan. Lau yang juga timbalan pengerusi PN berkata dia telah menyuarakan bantahan itu ketika mesyuarat pemimpin pusat gabungan itu. Fadli membuat cadangan itu karena kita lihat Kerajaan Persekutuan mempolitikan tema Hari Kebangsaan dengan menggunakan istilah seperti Mardani dan Perpaduan. Ia adalah langkah balas Fadli tetapi dia tidak boleh buat apa-apa karena bukan ketua menteri atau menteri besar, katanya ketika sidang media di Teluk Kumbar, Pulau Pinang hari ini seperti dipetik Free Malaysia Today. Semalam Fadli berkata empat negeri yang ditabir PN mungkin menggunakan logo dan tema berbeza iaitu Tegu Muafakat Malaysia Sejahtera dan logo berunsur bunga raya. Pada Mei lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mengumumkan tema Madani, Dekat, Perpaduan, Penuhi Harapan akan digunakan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Terdahulu, beberapa pemimpin kerajaan juga mengkritik cadangan Fadli, antaranya Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang berkata Hari Kebangsaan bukan soal politik dan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim yang menyifatkan sebagainya tidak berpatriotik. Gerakan Bantah Negeri PN guna tema logo berbeza. Gerakan membantah cadangan pemuda PN agar Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menggunakan logo dan tema berbeza bagi sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Presiden Gerakan Dominic Lau dilaporkan tidak bersetuju dengan cadangan Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Shahari dan berkata sambutan Hari Kebangsaan tidak sepatutnya dipolitikkan.